Menunggu malam yang panjang, muda-mudi pergi begadang, naik motor dan mobil sedan. Katanya sih ngikutin zaman, dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Aduh, ini tuh udah 2 minggu gak ada yang jajan. Iya, ini permen sampai jadi dodol. Iya, kerupuk jadi nangka. Duh, Gusti, mudah-mudahan ada yang belanja nih hari ini nih. Ada celah di sabar aja. Aduh, ini kenapa gelap begini? Waduh. Cak, ini Neng, kenapa ini? Malam ini? Oh, maaf Kakanda. Aduh. Ada yang salah kayaknya di ada depan. Ada salah mata. Gimana? Ini gelap bukan berarti suasananya yang gelap. Apanya? Tapi Kakanda pakai kacamata. Aduh. Aduh, malam orang ganteng mah suka lupa, Neng. Maafin ya. Neng, siapa namanya? Nama saya Rosalinda. Rosalinda. Iya. Ya. Panggilannya Edah. Jauh tuh dari Rosalina jadi Eda. Ya daripada panggilannya Solihin. Kenalkan nih nama saya Neng. Siapa? Saya Ferry tapi panggilannya Cepot. Oh deket banget atuh ya. Dekat, dekat. Tuh Neng mana orangnya cerdas atuh. Iya alhamdulillah. Jadi deket tahu alhamdulillah. Karena Ferry itu adik saya Neng deket terus. Oh petesan deket atuh. Iya. Kakanda mohon maaf ini saya agak melamun sedikit melihat ketampanan Kakanda yang begitu menyayat hati ke dalam sukma. Oh iya pasti dong. Ini mau nanya nih tahu rumah Sule gak Neng? Rumah Sule. Aduh, di mana si Sule tidak punah pinah wae itu dah. Ya, saya pengen tahu sebetulnya saya ini sepupu Sule ini. Oh, sepupunya iya, Sule. Iya, dari jauh. Sepupu Sule saya dari ini Neng, dari Amsterdam. Dari Majalaya kemana itu teh? Ya itu kan Amsterdam dari Majalaya itu ke Kaler Neng. Oh ke Kaler. Ke Kaler itu. Kamu suka bercanda ya. Iya. Ini ngomong-ngomong nih rumah Sule di mana Neng? Abang lurus. Nah dari situ lurus. Terus. Nah ke sana. Woi yang bener. Oh ya. Kok ke situ? Oh iya maaf. Sana lurus. Mengko kiri. Belok kiri terus. Mengko kanan. Mengko kanan. Lurus sedikit. Lurus sedikit. Di situ ada sumur. Ada sumur. Itu rumah Sule. Baru sumur. Jalan lagi. Oh jalan lagi. Terus. Nah mengko kiri dikit. Kiri dikit. Nah di situ tiang listrik. Oh berarti tiang listrik dekat rumah Sule. Mandiin aja dulu tiang listriknya. Masih lurus. Masih lurus. Ya. Terus gimana? Nanti ada cat koneng. Cat koneng rumah. Rumah? Bukan. Apa? Pos ronda. Nah, ada cat merah di depan pos ronda. Oh, itu rumah Sule? Itu rumah Pak RW. Bukan. Oh, bukan masih bukan. Terus? Bukan. Rumah Pak RW catnya merah. Merah. Nah, baru masuk gang sedikit. Masuk gang. Jalan Cendrawasih. Jalan Cendrawasih. Nomor 5. Nomor 5. Nah, di situ. Rumah Sule? Gangnya. Ini bener gimana rumah Sule jauh amat sih? Pokoknya mah tanyain lah. Siap, terima kasih Neng Cantik. Sama-sama Kak Kanda. Iya, aku pergi dulu ya. Iya, mari. Ya, dadah. Mari. Dadah. Aduh. Baru kali ini aku menemukan pria seganteng dia. No. Tampan sekali. Tarik mang! Kelihatannya mata kamu berbinar-binar. Hidung kamu mekar kembung. Bibir kamu memble-mamble. Ada apa aja gerangan? Sepertinya ada sesuatu yang menyentuh hatiku. Jadi Ceda itu lagi jatuh cinta sama siapa? Pokoknya laki-laki ganteng sekali. Kulitnya hitam abu-abu. Kacamatanya hitam marun. Oh
gitu. Sekarang begini aja, Ceda. Ceda ikut aku, nanti aku mic over, mic masjid, mic musola, semuanya kita kumpulin. Ayo, aku dandanin. Ayo. Dini pun mengajak Edah pulang ke rumahnya untuk didandanin. Tak berapa lama, Edah pun kembali. Tengah bemesaan dengan cepot. Edah pun sudah didandani oleh Tini yang menggunakan bulu mata palsu. Cepot menunggu di depan taman, di depan warungnya Cik Edah. Aduh, menunggu gadis yang paling cantik sedunia, Jun. Aduh. Ternyata gua mau jadian tuh sama neng-neng yang tadi, Jun. Aduh. Lu kan tahu sendiri neng-neng tadi cantik kan? Iya. Gak ada duanya itu perempuan tuh. Mana si neng tuh meni lama tuh neng. Aduh. Wow. Halo Kakanda. Aduh neng, pakai bulu mata makin cantik. Aduh. Terima kasih Kakanda. Iya neng, itu bulu mata palsu apa-apa neng? Ini bulu ketek asli. Batasan bagus, aduh. Bulu mata, atuh kakang. Aduh, neng sekarang makin cantik, neng. Kakang mau kan sama aku? Ya mau, tapi mau nanya dulu, neng masih gadis atau janda? Aku mah masih single. Oh, masih single, neng? Iya. Belum punya anak? Belum. Oh, atuh kalau begitu mah ya, aduh, mau dong. Ayo, atuh kapan kita jadian? Oke, ya terserah neng aja, maunya kapan? Abang. Kalau aku jadi bunga, ya. Abang jadi apanya? Jadi kumbang nih. Jangan kumbang, Bang. Apa? Mendingan abang jadi pupuknya. Kenapa pupuk? Biar abang bisa memupuk cinta kita. Asik. Aduh, aduh. Bang, Neng, ya. Kalau abang jadi hujan, Neng jadi apanya? Biarkan Neng jadi payungnya. Kenapa jadi payung? Biar Neng bisa memayungi kemesraan kita berdua. Asik. Aduh. Abang harus yakin sama Neng kalau Neng ini masih single. Oh iya, terpercaya Neng. Atau iya. Neng kelihatan dari bulu mata. Krikus, krikus, makan kerupuk. Krikus, krikus, makan kerupuk. Mami. Siapa itu, Neng? Aku enggak tahu. Kamu siapa? Jangan berani-beraninya kamu bilang mami sama aku, ha? Aku ini masih single, tahu? Single apa, Neng? Ini siapa bilang mami, Neng? Ini mah biasa, yang suka ngaku-ngaku. Dia mah siapa aja diakuin. Kemarin aja Elvi suka Elsie dipanggil mami. Oh, begitu. Mami, ini aku Encan, Mami. Encan siapa? Aku tidak kenal sama kamu. Sana kamu pergi. Pergi. Mami mengusir aku. Kamu siapa, Dek? Siapa? Aku anaknya, Om. Oh, anaknya ini, Neng. Bukan, bukan, bukan. Jangan percaya dia. Kamu ya, mulut itu harus dijaga ya. Kamu bilang aku mami kamu, aku tidak mempunyai anak seperti kau, 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 kau. Mami. Kasihan itu anaknya mungkin, Neng. Aku kecewa, Mami. Kecewa, kecewa. Oh, iya. Kecewa. Mami tidak mengakui Encan sebagai anak. Yang benar atuh, Neng. Benar, aku mah. Jadi, Neng, ini teh Neng, kelihatannya itu benar anak Neng, Neng. Bukan. Itu nangis begitu. Bukan anak saya, sumpah. Dia mah nangis emang begitu. Dia mah mau mengakui. Lek! Chan, kenapa kamu nangis? Bang Sule, aku tidak diakui anak sama Mami Eda. Astagfirullahaladzim! Wah! Coba! Lek! Cik Edah telah berdosa kepada anaknya sendiri.
tidak mengakui Encan sebagai anaknya. Emangnya saya tadi ngaku apa, Pot? Ini katanya singa belum punya anak nih. Makanya saya mau sama dia, Lina. Masya Allah, Ceda telah berbohong kalau Ceda ini mengakui single. Iya, saya udah punya anak. Wah, Neng gimana, Neng? Nah, saya mah tidak suka, Neng, orang berbohong begitu. Abisnya... Kalau Neng ngomong punya anak, ya nggak apa-apa. Betulnya, Kang juga, tapi kula berbohong begini mah. Ah, nggak mau, nantinya gimana ke depannya terus-terusan berbohong. Abang, tolong ampuni aku. Aku tadinya takut kalau abang tidak mau sama aku. Neng, kalau Neng jujur dari tadinya mah, saya mah mau aja, Neng, meskipun Neng udah punya anak. Uh-huh. Tapi sudah berbohong begini mah, ah, takut aja, Neng. Ah. Udah mau pergi aja. Abang. Pergi, Neng. Abang. Pergi aku. Abang. Abang. Kenapa? Chan, maafkan Mami ya, Chan ya. Iya, Mami. Tidak apa-apa. Lain kali jangan gitu lagi ya. Mami, makanya harus jujur, Mami. Jadi orang. Jadinya begitu tuh. Calon Papa Chan gak jadi. Tuh, Ceda. Makanya, kalau apa-apa itu mendingan jujur. Kalau memang sudah punya anak, akuin anak. Kalau memang sudah punya istri, sudah pernah menikah, ngaku aja pernah menikah. Jangan berbohong. Ini ketemu sama laki-laki, berbohong. Belum punya anak, ya. Jangan begitu, ya. Nih, buat pemirsa juga di rumah. Ya, buat adek-adek juga, ya. Nanti kalau menikah, jangan berbohong, ya. Begitu. Hah? Ini contoh yang tidak baik, nih.